Pagi ini kita pengen pasang tajur ya teman-teman. Nih, ini tempatnya parit-parit tuh. Tapi ini paritnya indah sekali nih teman-teman. Soalnya banyak pohon-pohon kayak gitu ya di sebelahnya. Terus mancingnya juga agak enak ini, nggak terlalu panas kayak kemarin. Kalau parit-parit sebelumnya itu panas itu teman-teman. Kalau ini enak nih, tuh. Agak ada adem-ademnya, nggak sepanas yang kemarin teman-teman. Ini langsung kita pasang aja yang pancing reelnya teman-teman. Ini kita mau najur, tapi masang ini juga najurnya pakai reel juga ya. Jadi dilempar nanti sambil nunggu apa? Sambil masang tajur kan, nanti sambil ada yang dilihat teman-teman. Kalau pakai kayak gini kan bisa jauh ya teman-teman. Di seberang kayak di seberang sana itu kan yang nggak bisa terjangkau bisa kalau pakai reel. Nanti habis itu kita lanjut pasang tajur. Tadi udah nyari joran juga, nyari 7 ya Pak ya. Paha ayam. Depannya paha ayam. Dilempar ke sana ke Bapak. Sini aja ya. Oh. Nanti kalau asal digeletakin takutnya dibawa kabur. Kita pasang 2 ini reelnya teman-teman. Pancing reelnya kita pasang 2. Udah ada 7 aja anu joran tajurnya Pak. Udah. Langsung dilempar sana. Dilempar ke tengah-tengah. Taruh itu pecah bang Pak, nanti takut dibawa hilang. Nah, ini tajur yang pakai joran reel. Udah itu ya teman-teman, sudah terpasang. Sekarang kita lanjut lagi tajur. Kita lanjut lagi pasang tajur teman-teman. Ya. Pasang dulu. Kita pasang dulu, 3 dulu teman-teman. Oh iya, jadi buat masangnya kita pasang 7. Pasang 7, mungkin nanti di anu ya, ditambahin lagi. Bapak biasanya senengnya masangnya 11, 9, ya pokoknya itu teman-teman, senangnya masangnya di, kalau nggak 11 ya 9, kalau nggak 15. Nanti kalau udah habis kita nyari joran lagi teman-teman. Ini baru 3 nih yang pasang, itu pasangan yang pertama. Yang kedua. Nah, ini kita pasang pasangan yang keberapa Pak? Yang ketiga. Nih, lihat teman-teman. Kalau joran sih banyak nih. Ini joran. Joran bagus-bagus jurannya. Ini kayu yang ulat lagi nih teman-teman. Dah ya, pasang lagi. Nah itu tuh Pak. Itu tuh. Ini kalau casting bagus teman-teman, rumput-rumputnya tuh. Nih modelnya rumputnya tuh. Iya. Ini aja ya. Iya. Rumputnya modelnya kayak gini nih teman-teman. Nih. Di nah itu di bawah kaki Bapak tuh kayak gitu. Jadi gabus tuh seneng kan dia. Di anu apa? Cuma nanti nunggu selesai semua nanti ditinggal casting.
sebelah sana apa? Oke teman-teman, jadi videonya cukup sampai sini aja ya. Soalnya itu entah masih berapa itu, nanti kalau di video semua kelamaan teman-teman. Kalau cuman video pasang tajurnya aja nanti kelamaan, jadi ini disingkat aja. Mungkin habis ini kita cari joran, nanti kalau udah mau cari joran berapa lagi pak? Berapa? Nama-nama 4 lagi kah? Oh, nyari joran sekitar 4 lagi teman-teman. Terus nanti kalau udah kepasang semua mungkin kita tinggal casting, tapi sambil kita pantau tajurannya. Jadi biar kalau dapat itu nggak lepas ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini barusan kita dengar ada suara itu jedupan ya. Ada suara jedupan kenceng banget teman-teman. Kayaknya sih nyamber tajur. Soalnya jedupnya itu berkali-kali. Kalau cuma sekali mungkin dia ngejar umpan, cuman ini berkali-kali, jadi saya rasa nyamber tajur bapak ini. Ada nggak ini? Loh, habis sudah. Padahal dipasang ditinggal nyari tajur sebentar loh teman-teman. Nyari joran sebentar loh. Udah habis ya. Terus mana tadi yang bunyi itu pak? Yang bunyi jelegar-jelegur tadi. Apa itu tadi yang habis? Tuh teman-teman. Oh, ini lagi nih. Oh, pantas. Pantas sampai 2 teman-teman tuh. Tuh. Pantas. Pantesan ya. Sampai bunyinya berkali-kali, ternyata 2 yang dapat berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, babon teman-teman. Babon. Tuh, pantas bunyinya. Kita taruh sini dulu ya. Heeh. Itu yang sana tuh. Itu gerak-gerak juga kan? Gerak juga. Pantas bunyinya sampai kayak gitu ya, Pak ya? 2 ternyata. Kalau ini kayaknya agak lumayan ini, Pak. Soalnya jorannya sampai tuh. Lihat teman-teman, jorannya sampai nyungsep ke air kayak gini. Kayaknya sih agak-agak lumayan kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tuh, lihat teman-teman. Tuh kan. Agak lumayan kan teman-teman. Ini berarti pasangan kita yang keberapa nih pak? Yang 3. 3 sama kedua ya. Alhamdulillah teman-teman. Lihat. Masih liar teman-teman. Yang di sana gimana? Kosong semua. Pada anteng teman-teman. Jadi kita lanjutkan cari joran lagi ya. Barusan nyari joran itu dengar suara itu, jadi kita langsung aja dilihat gitu. Kalau dapat soalnya takut lepas. Nah ini bapak tuh lihat yang sana. Kita lanjutkan cari joran buat masang lagi teman-teman. Ini responnya cepat sekali nih. Itu yang dapat tadi tuh teman-teman, belum disamber lagi ya. Apa makannya lepas zuhur paling ya pak? Habis tengah hari mungkin, lepas tengah hari baru makan. Pada longgar ya. Tuh di seberang punya siapa? Ini bapak juga. Joran reelnya. Joran reel bapak nyungsep nih teman-teman. Tuh masih gerak-gerak tuh. Untung tadi dikasih cabang ya. Makanya nggak lepas. Ntar pak. Tuh berubus-berubusnya teman-teman. Untung ini ada itunya, ada cabangnya. Udah melebek pak.
Ikan apa nih? Oh, gabus, gabus teman-teman. Gede banget. Gede banget teman-teman. Monster ini. Lihat teman-teman. Waduh, ditelak. Ditelak lagi, Ini diputus dari itunya aja, Pak. Oh, enggak, di pinggir kok. Di pinggir? Coba ya. Ini joran reel Bapak nih. Untung ada cabangnya ya. Ini kalau enggak ada cabangnya nih. Habis sudah nih. Tewas sudah. Hah? Diputus aja, Pak, dari benangnya, Pak. Putus ya. Nih lihat teman-teman. Monster ini. Itu ditelak ya. Ngambilnya itu kalau udah sebesar itu bisa hancur tangannya, teman-teman. Tuh lihat. Gede banget. Gede banget, teman-teman. Gedenya. Monster ini. Lihat. Ini monster ini, teman-teman. Tuh. Sampai segede itu, teman-teman. Kasih umpan lagi harusnya yang kayak gini nih, Pak. Ditunggu ya. Tunggu. Ini kasih umpan lagi, cuman harus di kasih pancing dulu, teman-teman. Soalnya pancingnya kan di dalam mulut gabusnya itu. Diputus. Sekarang mah ditungguin, udah tahu mau makan ya. Gede banget itu, teman-teman. Dapatnya cuma 3, teman-teman. Kita tungguin tajurnya sampai kering tuh ikannya. Nggak ada yang dapat lagi, teman-teman. Tuh, sampai kering. Ini jam 2, teman-teman. Kita mau pulang. Ini hasilnya cuma 3 ya. Ini kita tungguin udah nggak ada yang dapat lagi. Ikannya tuh sampai kering, kita tinggal. Tapi emang nggak ada yang dapat. Yang tengah tuh, Pak. Yang tengah. Yang tengah. Kok penyet? Ya, karena kejepit sama yang gede itu. Cuman ini dapatnya kita hari ini nggak ada yang kecil, teman-teman. Babon sama monster. 2 ekor itu monster. Satunya babon. Nah, sekarang kita mau pulang, teman-teman. Emang cuman ini kita udah sampai kehabisan umpan ya, nggak ada yang dapat lagi. Ini nggak mungkin ikannya susah itu, kata kakak saya itu airnya itu kan makin surut ya, teman-teman. Kemarin tuh kan habis banjir, terus habis itu surut, jadi dari banjir ke surut ini cepat ya. Tadi aja itu nggak segitu tuh, masih luber ke samping, tapi sekarang udah surut. Emang cepat, teman-teman, surutnya. Jadi ikannya juga tuh belum apa sih namanya, Pak? Belum ngumpul di parit. Iya, belum ngumpul di paritnya gitu, teman-teman. Masih kesana kesini, masih cari tempat. Jadi agak sulit. Ini dapat 3 aja udah untung-untungan nih, udah. Alhamdulillah dapat monster. 2, satunya babon. Oke, teman-teman. Jadi cuman ini hasil pancingan kita. Sekarang kita mau pulang. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Monster.